Melihat kelakuan Ayu Ting Ting dan Bilqis di Amerika, Ibu Ivan Gunawan komentari postingan Umi Kalsum. Sepertinya keluarga penyanyi dangdut Ayu Ting Ting dan desainer Ivan Gunawan kian akrab. Hal ini terlihat dari interaksi kedua ibu mereka yakni Umi Kalsum dan Erna Gunawan. Memang, hubungan Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan tampaknya semakin menuju ke ranah serius. Bahkan, Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan semakin berani memamerkan kemesraan mereka lewat media sosial. Beberapa waktu yang lalu saat Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan sedang berada dalam acara yang sama, keduanya memamerkan foto saat Ayu Ting Ting didekap mesra Ivan Gunawan. Bahkan keduanya kompak unggah foto itu bersama di sosial medianya. Jelas, interaksi mesra keduanya pun sontak membuat publik heboh. Tidak hanya itu, baik orang tua Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan juga mengunggah foto tersebut. Hal ini jelas menjadi sinyal kuat keduanya untuk segera melanggeng ke pernikahan. Baru-baru ini sinyal kuat keakraban dua besan ini juga jelas terlihat dari postingan sosial media dari ibunda Ayu Ting Ting, Umi Kalsum. Umi Kalsum unggah video TikTok isi kompilasi foto Ayu Ting Ting, Siva dan Bilqis Humaira Razak yang sedang berlibur di Amerika. "Happy banget ya anak, senang liatnya," tulis Umi Kalsum di Instagramnya pada tanggal 8 Desember tahun 2021. Melihat postingan itu, rupanya ibunda Ivan Gunawan, Erna Gunawan ikut berkomentar. Bahkan, Erna Gunawan menanyakan kepulangan Ayu Ting Ting dan Bilqis. "Kapan pulang sih, ayah ibu sudah kangen tuh," balas Erna Gunawan dengan emoji hati merah. Memang Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan dikabarkan sedang tidak berada di Indonesia. Ayu Ting Ting menghabiskan liburannya kurang lebih 2 minggu di Amerika. Sementara itu, Ivan Gunawan juga bertolak ke Thailand untuk urusan kerjaan yang membawa talentnya ke acara Miss Grand International.